Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Idapar. Jadi di video hari ini aku mau sharing mengenai kolam affiliate atau grup untuk mempromosikan Shopee affiliate, karena sekarang memang lagi booming banget untuk membuat kolam sendiri dalam mempromosikan Shopee affiliate. Nah, aku bakalan spill caranya seperti apa. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu, langsung aja simak video berikut ini. Nah, pertama aku mau infoin gimana sih caranya untuk membuat grup itu menjadi banyak orang atau membuat grup tersebut gitu menjadi ramai. Grupnya yang aku rekomendasiin adalah grup Telegram ya teman-teman. Nah, kenapa Telegram? Karena Telegram tuh lebih mudah aja gitu menurut aku ya. Nah, di sini aku banyak banget ya, ada promo racun Shopee, ada promo racun Shopee diskon, dan ada racun Shopee, ada racun Shopee channel gitu. Nah, nanti aku bakalan spill grupnya mempromosikan apa aja. Tapi sekarang aku bakalan kasih dulu tips supaya kalian bisa membuat kolam gitu. Buat yang bingung cara mencari orang untuk punya grup, itu caranya seperti ini. Kalian bisa grup, bisa gabung ya dengan grup di Shopee, entah itu Shopee Affiliate atau Shopee Online dan lain-lain. Pokoknya yang berhubungan dengan Shopee Affiliate Community. Nah, di grup ini banyak banget orang-orang yang bikin kolam sendiri. Memang grup Shopee Affiliate Community ini mensupport orang gitu ya untuk membuat kolam sendiri. Dan kalian kalau misalkan mau gabung, boleh banget nih gabung di Facebook ini. Shopee Affiliate Community ini memang menurut aku rekomend banget ya buat pemula, karena di sini ada kayak sharing-sharing gitu sesama afiliator gitu, sesama afiliator Shopee ya pastinya teman-teman. Nah, caranya kayak gini loh, nih aku spill caranya. Jadi di grup ini kalian kalau misalkan mau bikin kolam bisa di-share di nih di kolom komentar ini. Jadi caranya gini, kalian bisa info nih, contohnya ini ya. Yang perlu foto dan video produk Shopee secara gratis bisa kunjungi link bio ini misal. Nah, itu kalian bisa mengunjungi link bio kalian dan kemudian mereka akan masuk dengan sendirinya dan bergabung di sana gitu. Dan tips dari aku, nanti kalau misalkan kalian udah membentuk grup, itu kamu harus banget sering banget upload video, tapi dengan menambahkan link affiliate juga. Jadi barangkali ada pemula yang masuk ke link kalian kemudian mempromosikan produk, itu kan lumayan. Jadi kalian bisa dapat komisi karena dia ngambil linknya tuh dari masuknya tuh masuk ke Shopee-nya lewat link kalian, itu bisa jadi kalian dapat komisi. Nah, kayak gitu tipsnya. Nah, ini adalah kolam juga. Ini contoh dari Siti Asia. Yuk gabung All About Woman. Ciwi-ciwi gabung yuk. Nih seperti ini teman-teman. Nah, contoh juga nih. Cek rekomendasi ya Facebooknya. Ada yang butuh video Cina dan OTD buat konten affiliate di Reels. Kemudian video Shopee, TikTok tanpa berbayar kok. Ini masih ada kurang lebih 400 video. Nanti aku bakalan upload tiap hari. Dan aku juga bakalan update video baru. Ini adalah contoh orang-orang kalau mau menarik orang juga masuk ke Telegram dia. Nih, ini adalah contohnya. Jadi mereka kayak menarik orang tuh kayak pengen ngasih video konten misalkan konten untuk Shopee affiliate, bentuknya udah video dan tinggal share-share aja. Tapi di balik itu mereka sebenarnya lagi buat kolam sendiri, lagi buat orang-orang untuk masuk ke grup dia, untuk masuk ke Telegram dia supaya rame gitu loh. Jadi ini adalah tips kalau misalkan kalian pengen ngeramein grup Telegram untuk membuat kolam sendiri, itu caranya seperti ini ya. Cara untuk menarik orang tuh seperti ini. Ini kalian bisa share di grup atau misalkan di beranda kalian sendiri atau misalkan di grup-grup lain, komunitas-komunitas Shopee affiliate, itu bakalan manjur banget karena orang biasanya kan cari konten tuh ribet ya, cari konten tuh susah. Dengan kalimat seperti ini, dengan info
seperti ini dengan info bahwa kalian menyediakan video Cina untuk mempromosikan produk, itu bisa banget membuat orang tertarik untuk bergabung ke Telegram, ke kolam kalian sendiri gitu ya. Jadi ini adalah tips dari aku kalau misalkan kalian mau ngumpulin orang-orang untuk masuk ke grup kalian. Oke, itu bisa kalian jadiin kayak semacam tips ya untuk buat kolam sendiri gitu. Terus next, ini aku mau spill untuk kolamnya sendiri. Nah, di sini ada promo racun Shopee diskon. Nah, jadi promo ini untuk promo racun Shopee diskon ini tuh orangnya atau anggotanya tuh udah 476.000 lebih ya. Dan di sini mereka cuman nge-share aja. Jadi kayak dari flash sale mereka share ke sini. Kemudian nih produk-produk live, kemudian ada voucher live. Mereka share juga di sini. Dan kalian tahu enggak sih dari mana mereka dapat info-info ini? Mereka pun gabung dengan grup yang lain gitu loh, dengan grup yang diskon-diskon seperti itu. Mereka juga bisa jadi bergabung dengan grup racun Shopee yang lain. Kemudian mereka dapat info-infonya tuh dari sana. Jadi kalian kalau misalkan punya kolam, itu gak usah khawatir kalian dapat info dari mana. Kalian juga bisa gabung dengan grup racun Shopee yang lain untuk mendapatkan info-info diskon, atau misalkan mengenai info-info cashback, atau mengenai gratis ongkir dan lain-lain gitu. Nah, di sini sebenarnya banyak banget ya info-info mengenai diskon-diskon yang ada di Shopee gitu. Nah, misalkan ada diskon 15.000, atau misalkan ada voucher live, kemudian di sini ada info-info lain, misalnya nih ada peralatan yang beli 3 kemudian dapat harga murah gitu, di sini ada gitu. Nah, jadi caranya seperti itu ya. Kalau misalkan kalian mau menarik orang untuk membuat kolam sendiri, karena menurut aku nih membuat kolam tuh mending di Telegram. Kalau menurut aku lebih simple dan lebih mudah juga gitu loh, buat teman-teman bisa membuat kolam di Telegram itu lebih mudah gitu. Seperti itu ya mengenai kolam affiliate yang bisa jadiin kalian tips, karena memang sekarang tuh enak banget ya kalau misalkan punya kolam sendiri, kalian bisa lebih fokus nge-share kolam kalian gitu, maksudnya nge-share produk-produk di kolam kalian gitu loh. Oke, teman-teman, itu dia ya info dari aku untuk kolam affiliate. Buat pemula bisa juga nih kalian mengembangkan kolam affiliate gitu, supaya komisinya lebih naik lagi gitu, dan supaya juga kalian nggak usah bingung kalau mau share produk tuh di mana gitu, di sosial media apa. Kalau udah punya kolam sendiri, kalian bisa nge-share tiap hari di kolam kalian gitu. Oke, teman-teman, itu dia info dari aku. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku, dan see you on my next video. Bye bye.